Pagelaran Indonesia Fashion Week 2023 kembali digelar. Digelar di Jakarta Convention Center, JCC, IWF 2023 menghadirkan koleksi terbaru dari sejumlah fashion kenamaan. Termasuk juga fashion Fujianti Utami Putri dan Asnawi Mangkualam. Di ajang tersebut, Fujianti Utami Putri menghadirkan koleksi terbarunya dengan dukungan dari brand makeup lokal Wardah. Untuk koleksi terbarunya, Fujianti Utami Putri ingin mendobrak norma berbusana dan segala batasan. Hal tersebut dihadirkan dengan sederet busana menumpuk menggunakan bahan yang lembut. Fuji menyebut koleksi terbarunya tersebut dengan tajuk Fuji Fall 1 2023. Perpaduan siluet oversize, jahitan terstruktur, kualitas denim raw yang keras hingga kelembutan les dan kain fluid, semuanya bertabrakan membentuk juxtaposisi tekstur. Dijahit oleh pengrajin lokal yang terampil, Fuji menghadirkan esensi understated elegance dan relaxed tailoring dengan gaya yang sporty namun tetap elegan. Tampilan layering pada koleksi ini membawa angin segar bagi mereka yang ingin tampil beda di iklim tropis. Tak lupa, Fuji juga menggunakan tema warna monokrom seperti abu-abu, putih, dan hitam untuk jadi ciri khas pada koleksinya kali ini. Tak hanya itu, Fujianti Utami Putri dan Asnawi Mangkualam mengikuti fashion show. Di penampilannya di fashion show peluncuran baju yang digelar Zaskia Sungkar dan Siren Sungkar ini, Fujianti Utami Putri mendapat banyak pujian dari warganet. Kabarnya Fujianti Utami Putri hampir tidak bisa menghadiri acara fashion show itu karena memiliki kesibukan yang lain. Tetapi ternyata Fuji masih menyempatkan untuk berpartisipasi di fashion show Zaskia. The real definisi, kalau rezeki gak kemana, hampir gak jadi karena Fuji ada event di tempat lain. Kadarullah akhirnya H1, tulis Zaskia di caption Instagram pribadinya. Dia juga turut memuji penampilan Fuji yang sangat mengagumkan dan membuat para penonton sampai pangling. Mempesona, yes. Cantik banget, gemasnya aku at Fujianti Utami Putri, tambah Kia. Di dalam kolom komentar, Fujianti Utami Putri pun membalas, Masya Allah kakak, tulisnya. Sementara itu tak hanya Zaskia, banyak juga follower Zaskia Sungkar yang ikut memuji penampilan Fujianti Utami Putri. Ini yang mekupin siapa sih, kok aku lihat Fujianti Utami Putri kayak gak ada bosan-bosannya gitu. Buat yang mekupin kamu keren, ujar salah satu netizen. Dipakein baju apa aja kelihatannya bagus aja gitu, kalau kata Sunda mah awak sampayun Fujianti Utami Putri mah, tulis netizen lainnya. Hal itu mungkin karena pesona khusus yang dimiliki Fujianti Utami Putri. Mungkin karena pesonanya itu, Zaskia memilihnya sebagai salah satu model baju desainnya. Dalam fashion show ini, diikuti juga oleh beberapa teman artis Zaskia Sungkar yang lain juga turut serta menghidupkan dan memamerkan busana muslim Zaskia dan Siren. Mulai dari Natasha Rizky, Dini Aminar, Dimas Seto, Usi, hingga Ayu Dewi. Tak hanya itu, pasangan selebriti dan pemain sepak bola Fujianti Utami Putri dan Asnawi Mangkualam lagi-lagi berhasil menjadi sorotan publik. Kerap mengumbar kemesraan di atas panggung, sudah menjadi hal yang biasa bagi pasangan muda yang tengah dimabuk asmara ini. Terbukti,
sudah beberapa kali melakukan aksi panggung bersama, keduanya tampil begitu mencuri perhatian. Bukan hanya karena suaranya yang sama-sama merdu dan indah. Namun penampilan panggung mereka yang kelewat mesra pun, menjadi hal yang tak lepas dari sorotan publik. Bahkan, aksi panggung keduanya yang terlalu berani mengumbar kemesraan tak jarang menuai komentar pedas, hingga cibiran dari sejumlah warganet. Seperti aksi panggung keduanya saat tampil bersama baru-baru ini. Seolah tak merasa jera dan jengah dengan aksi yang ditampilkannya selama ini di atas panggung konser musik, lagi-lagi keduanya membagikan momen kemesraannya di depan publik dan banyak orang. Hal ini terlihat dari potongan video yang dibagikan akun TikTok milik @pedas baru-baru ini. Dalam keterangan caption yang ditulis pemilik video, ditunggu anaknya. Mesra banget sih, jomblo menjauh dulu. Video yang dibagikan akun TikTok tersebut, memperlihatkan aksi Asnawi Mangkualam tengah tampil sepanggung dengan sang kekasih, Fujianti Utami Putri. Pada video tersebut, terlihat Asnawi Mangkualam tengah berdiri menghadap panggung sembari memeluk erat sang tambatan hati Fujianti Utami Putri. Kemudian, keduanya berbalik ke arah panggung dengan tetap memeluk erat satu sama lain yang seolah tak menghendaki suara teriakan bersorak ria ke para penonton. Sontak saja aksi mesra Fuji dan Asnawi di atas panggung tersebut langsung menuai banyak reaksi dari sejumlah warganet. Semoga gak putus ya, karena jejak digital akan terrecord, tulis pengguna TikTok. Di depan banyak orang aja kayak gini, apalagi pas sepi, seru lainnya. Janji kalau pacarannya udah begini gak ngapa-ngapain. Tambah lainnya, mamanya pasti bangga di sana, sindir warganet pada Fuji dan Asnawi.